kejuaraan pacuan kuda Susi Air Cup Nusantara Derby 2022 round 1. Dan nanti mudah-mudahan ada waktu. Saya rencana kalau ada waktu nanti akan melihat ya, mengunjungi ini apa kandang pacuan kuda Aragon. Saya pengen lihat, tadi saya udah ada izin ke kepada pemiliknya. Jadi kita pengen lihat nih kuda-kudanya yang mantap-mantap Aragon punya ya kan. Dan jangan lupa besok bagi pengunjung atau warga semua kalau mau nonton, nonton ya sini, atau bagi yang nggak nonton tinggal pantengin aja di channel Belang Bentong, channelnya campur-campur ya kan. Nah oke sobat, kali ini saya sudah sampai di kandang kudanya Aragon punya ya. Ini kandang kudanya Aragon ya. Kita mau masuk dalam. Nah, ini di dalam ya. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di kandang kuda milik Aragon ya kan, di Legok Jawa Cimerak Pangandaran. Nanti kita akan masuk ya ke dalam melihat kuda-kudanya seperti gimana di dalam ya kan. Dan silakan sobat tonton videonya, kita melihat kuda-kuda yang akan bertanding besok di kejuaraan pacuan kuda Susi Air Nusantara Derby 2022 round 1. Oke. Okay? Yuk kita masuk yuk. Oke sobat, kali ini kita ada masuk ya, masuk ke dalam. Wah, gede banget ini, mantap. Mantap nih, kudanya banyak ini. Oh, ya, saya lihat kandangnya ya. Ada berapa banyak banget ini ya. Dan ini 1, 2, baru mandi mas. Oh, ini lihat nih. Oh, ini siapa namanya nih? Narayana. Oh, ini lagi ya. Oh, ini lagi nih kudanya nih juga. Ah, dia lagi makan ya, lagi minum, dia lagi minum kudanya. Oke, kita lihat di sebelah sana dulu nih, tadi kelewatan. Eh, ini kelewatan sobat. Nah ini nih, banyak mantap tuh. Ini si kecil nih kayaknya nih. Halo. Halo, nah, ini lagi nih. Oh, udahnya tuh, wah, halo, udahnya gede. Satu lagi, kita lihat, tuh, ah, mantap ya, bersih-bersih ya. Banyak distribusi bagus. Wah, tuhnya bangun. Bangun itunya. Oh, oh. Banyak ini, banyak. Oh, dia makan tuh, lagi makan. Oh,
Oh, baik, Bo. Oh. Ini, Mas Deddy. Mas. Nah, ini namanya siapa, Mas? Nah, ini saya sama Mas Deddy itu. Wow. Jiwa Raja. Ini siapa? Jiwa Raja. Jiwa Raja, oke. Jiwa Raja. Sekarang bareng Mas Deddy ya, yang joki kan ya? Ya. Ini sama jokinya Aragon punya nih, Mas Deddy. Tuh. Ini kuda apa namanya? Jiwa Raja. Jiwa Raja ya. Tuh. Mantap. Besok turun nih besok ini ya. Iya. Mana lagi Mas Deddy itu nanti dia. Ayo kita lihat lagi nih. Ah, ini apa Mas Deddy? Ini Valerion. Ah, ini Valerion sahabat ya. Ini kudanya Valerion. Di kelas ada 4 ekor. 4 ekor ya. 4 tahun CD. 4 tahun CD ini. Mantap bro. Baik ya, baik. Bagus. Halo. Itu lagi. Kita lihat lagi, lihat lagi. Satu lagi sama. Mana? Oh, ini. Oh. Matador Junior. Wah, ini yang Matador Junior nih, sahabat. Mana? Tuh. Matador Junior ya. Matador Junior. Masih banyak kudanya, lihat lagi. Oh, ini apa berarti ini? Scabiosa. Scabiosa. Mantap ya. Sulut. Oh, ini dari Sulut nih. Mungkin mau kirim-kirim salam nih buat rekan-rekan joki di mana-mana dia. Ande. Apa ya? Nanti aja kita ngobrol-ngobrol, kita lihat-lihat dulu. Kita lihat lagi. Satu lagi, sahabat. Nah, ini. Ini untuk kelas derby. 3 ya, tahun derby. Ini untuk kelas tahun 3 derby. Nadia Nagari. Oh, ini Nadia Nagari tuh. Nadia Nagari dia. Kelihatan ya. Masih ada lagi ya? Terakhir nih, kandang terakhir nih. Semuanya berapa kandang, Adit? Ada 13. Ada 13 kandang. Oh, bro. Mantap, bro. Ini, bro. Aviator. Ini aviator. Sulut. Oh. Aviator. Mantap. Oke, sobat ya. Sebentar lagi saya mau ngobrol-ngobrol sih sama Mas Deddy. So, ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Oke, yuk. Kita lihat yuk. Kita ngobrol bareng Mas Deddy. Di sana saung ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Barusan udah jalan-jalan aja melihat di kandang kudanya Aragon Stable ya, di sini yang di Pantai Indah Leuk Jawa Cimerak Pangandaran. Kebetulan tadi saya bersama Mas Deddy ya. Mas Deddy siapa nama lengkapnya, Mas? Deddy Siswanto. Mas Deddy Siswanto dari jokinya Aragon nih. Oke, Kang Deddy gimana Kang Deddy? Apa kabar? Sehat-sehat ya, sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Mantap. Saya baru pertama kali, padahal kalau setiap kejuaraan sering ketemu ya, tapi baru hari ini nih, baru kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Dan ternyata Mas Deddy Injo punya channel, ya kan? Channelnya apa, Deddy? Apa tadi? SS Deddy. SS Deddy, bot. Mantap. Jangan lupa katanya, subscribe ya. Kita sama-sama untuk pengembangan channel. Oke, Mas Deddy, udah berapa lama nih? Udah berapa lama menjadi joki? Dari tahun berapa? Tahun pertama naik tahun 97 ya. Wih, tahun 97 lama juga. Naik-naik kuda-kuda kecil dulu. Oh, gitu. Sandel. Naik kecil daerah kecil, ya? Kayak di Malang, di Blitar, Kediri, terus Pasuruan. Berarti udah hampir semua daerah ya, udah semua daerah masuk semua ya, udah ikutan gitu kan. Dan paling lama di apa langsung dari begitu jadi joki di sini? Atau itu untuk di Aragon atau di mana sebelumnya? Sebelumnya udah di King Halim. Oh, di King Halim ya. Terus di sini ya, ke Aragon. Dan Aragon yang paling juara. Banyak kudanya juga. Juara-juara semua, di luar negeri juga ada ya. Iya. Gitu. Nah, Mas Deddy kan sebagai joki nih. Ke apa? Paling berkesan gitu. Kalau bertanding itu seperti gimana? Pada saat seperti gimana ya? Paling berkesan saat mengacu kuda itu. Apa di posisi di belokan atau pas bawa setar? Posisi lurusan sih mau finish sih. Oh, yang pas mau lurus paling semangat ya, itu paling ya. Seru, mantap bro, paling semangat tuh kalau mau finish tuh. Finish. Oke, jadi udah banget ya. Oh iya, yang cambuk. Dicambuk terus. Berarti asli dari mana sih? Asli Pasuruan. Oh, Pasuruan ya. Tretes. Oh, Tretes. Ya. Pada orang Jawa. Kalau saya kan Jawa ini, Jawa Kasar gitu kan.
Kalau Pasuruan kan Jawanya Jawa ini ya, sama ya? Ya, sedang sih. Sedang ya, gitu kan. Jadi ada campur berarti ya, sama campur. Ya. Kalau saya campur Sunda Jawa Sunda. Oke, sobat. Besok nih kalau mau nonton, nonton langsung datang aja gratis ini. Tapi kalau nggak bisa nonton ya tinggal nonton di channel Belang Bentong ya, channel campur-campur. Nanti lihat aksinya Mas Dedi ya kan, pas nunggang kuda. Wis, nunggang kuda yang mana nih? Kelas derby ada. Kelas derby sama? 4 tahun derby. 4 tahun derby. 4 tahun remaja. 4 tahun remaja. Kelas B. Kelas B, wih, iya. 3 kelas bro. Kelas kecil. 4 kelas ya, besok ya ikutannya ya? 5. Oh, 5 kelas ya. Mas Dedi nih ikut. Ikut semua sobat ya. Di sini udah lama di sini, di kandang ini. Di kapan? Dari udah sebulan lebih. Pokoknya sampai pacuan sebulan setengah. Sebulan setengah ya, di sini ya. Kemarin saya kesini sama Mbah, ada ya? Ada. Kemarin itu ngecek-ngecek gitu kan, kemarin habis ngecek lapangan terus main mampir di sini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan besoknya cuaca bagus. Ya, mudah-mudahan bagus. Bagus cuaca. Saya jadi, sih enggak hujan kayaknya. Mm-hmm. Bagus ya. Jadi kita bisa nonton, bisa nyaksiin juga nggak kayak kemarin ya waktu babak penyisian itu kan malamnya hujan tuh semalaman ya, jadi lapangnya tergenang tuh air. Tergenang air gitu kan. Tapi lihat proyek semangat gitu kan, butuh semangat. Pokoknya mantap deh besok nyaksiin ya. Dan untuk rencana juga nanti kan ini round 1 dan round 2 juga kan nanti ada gitu kan round 2-nya. Tapi bulannya tuh bulan September atau bulan apa nanti? Ya, bulan September. Sekitar bulan September ya, Bro. Tuh, mantap. Yang hobi kuda. Oke. Okay. Lupa nih, salam buat para komunitas kuda di Indonesia, seluruh Indonesia pokoknya semua salam buat para rekan-rekan komunitas kuda dimanapun berada ya. Di Indonesia. Dari semua daerah juga pasti banyak tuh komunitas-komunitas kuda gitu kan. Dan juga untuk pelaksanaan nanti bisa juga wisatawan nih ya kan, wisatawan kalau mau nonton bisa nonton sini karena ini jalurnya jalur ke Pantai Madasari kan, jadi bisa atau berwisata dulu atau mau nonton dulu gitu kan, kalau mau nonton dulu ya bisa terus berwisata gitu, juga sebaliknya berwisata dulu baru nonton gitu. Mantap guys tempatnya guys tuh, gimana tuh Mas ini Pantai Indah Lewujawa seperti gimana nih? Ini kata orang Pasuruan nih, gimana? Kalau sirkuitnya motor kan Mandalika. Iya. Yeah. Kalau sirkuitnya pacuan kuda sih Madasari ya. Madasari. ini Pantai Indah Legok Jawa, pacuan kuda, Pantai Indah Legok Jawa, gitu. Oh, mantap. Mas Yudi udah ke Madasari, udah ke Pantai Madasari belum? Udah. Gimana ke Pantai Madasari? Mantap, bagus banget tempatnya. Kemana aja selama ke Pantai Madasari mainnya? Ya paling ngopi-ngopi aja di ya. belum Mas. Karangan yang tinggi belum. Belum mantap. Jadi kalau hobi mancing bisa di sana Mas. Jadi bawa-bawa itu, bawa pancingan, mancing gitu kan. Mancing ya. Iya. Nah, terus di sana juga jadi ya kalau Mas ini kan mungkin di sebelah sini ya kan, ya. Di tempat-tempat ada warung-warung itu. Ya. Kita ke sana dulu terus ke sana masih jalan ke sana ya. Ya mau ke Batu Karas. Nah, nanti di situ ada namanya gejrugan itu apa tuh pokoknya nama itu ya. Jadi si air itu nabrak itu wah gitu kan. Jadi indah, jadi airnya seperti ke atas gitu. Nah, terus itu juga ada tangga ke atas. Oh, ada tangga ke atas. Ada tangga ke atas, kita itu namanya ke Bukit Pandan Ngampai. Jadi kita bisa ngelihat wah luasnya area itu. Pantai Indah Pangandaran gitu kan. Oke, sobat, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol sama Kang Dedi ya. Dan juga mampir di channelnya Kang Dedi ya, mampir gitu kan. Jadi kita bisa lihat terus perkembangan bagaimana. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share channel Belang Bentong, channelnya Campur-Campur. Sampai jumpa di tanggal 30 Juli 2022 di Gelanggang Pacuan Kuda, Legok Jawa Cimerak Pangandaran dalam acara kejuaraan Pacuan Kuda Susi Air Cup Nusantara Derby 2022 Round 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara buat semua komunitas pacuan kuda. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.